Kalau orang nak buat lawak pun mesti ada punchline, betul tak? Kalau buat wayawak tak ada punchline, bahaya. Kena praktis lagi. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Saya ni Muhammad Adam Husaini. Saya perkenalkan diri, saya Nik Muhammad Adam Husaini binti Kamarudin. Sekarang berumur 25 tahun dan sekarang ni saya tinggal di Besut, Terengganu. Alhamdulillah, syukur saya pada hari ini dapat meluangkan masa untuk membuat satu video, dan tajuk yang saya suka untuk share pada kali ini ialah berkenaan dengan membuat konten dalam sebuah video. Membuat konten dalam sebuah video, dan ini adalah merupakan satu kebiasaan norma baru dalam di kalangan dalam masyarakat kita di Malaysia, dan ada orang yang telah menjadikan membuat konten video, membuat konten dalam media sosial sebagai punca, sebagai satu sumber pendapatan kepada mereka. Jadi apa yang menariknya dalam membuat video ni, pertama sekali apa yang saya ingat adalah kita mesti bermula. Yang pertama, mesti kita bermula untuk membuat video. Sebab apa? Sebab video tak akan tercipta bila kita tak rakam apa yang kita nak buat. Jadi nak membuat video memang kena rakam juga. Tak kira lah video tu video yang buruk, video yang tak ada poin, sekadar gelak-gelak aje, sekadar jadi bahan gelakan pada orang lain. Walaupun macam tu, video tetap video. Tak kisahlah konten dia macam mana, tapi untuk menjadi seorang YouTuber ataupun content creator yang baik ialah kita kena buat juga video. Kena buat juga video. Dan pesan mentor saya, kalau kita nak buat konten ataupun nak memulakan sesuatu, mestilah kita merangka. Ya, kena merangka, memang kena merangka. Sebab apa? Sebab poin yang kita nak bagi tahu tu mestilah tersusun, dan apa matlamat kita nak capai dalam buat video tu. Kalau tak, video tu akan menjadi tak ada objektif, dan kita sebagai yang tengah bercakap ni akan jadi gagap dan tak menarik lah, yang tak menarik untuk didengar. Sebab video dia melibatkan suara, audio dan juga apa yang kita tengok sekarang. Contoh, anda melihat saya sekarang ni, saya tengah bercakap. Jadi saya kena ambil cakna tentang cara pemakaian saya, cara tilikan mata saya, eye contact saya dengan kalian. Mulut saya ni mestilah orang mudah faham, orang tahu apa yang saya sebutkan, supaya setiap perkataan yang keluar tu mestilah seperti yang dimaksudkan, supaya tidak timbul salah faham dan orang tak faham apa yang poin yang kita sampaikan. Jadi membuat video, membuat konten adalah satu cara berkomunikasi. Kita sebagai manusia memang kena berkomunikasi, dan mesti ada poin apa yang kita nak ketengahkan. Kalau tak, kita hanya membeben seorang-seorang. So, dalam kita nak menyampaikan konten, nak menyampaikan idea kepada orang lain, mesti kita kena ada poin yang penting dalam setiap apa yang kita nak cakap tu. Kalau orang nak buat lawak pun mesti ada punchline, betul tak? Kalau buat wayawak tak ada punchline, bahaya. Kena praktis lagi, bukan bahaya. Maksud saya, bukannya mesti ada objektif dia, mesti ada konklusi dia. Nak buat lawak pun mesti ada konklusi, betul tak? So, jadi konten, jadi nak saya tak nak, saya bukanlah nak share sebab saya ni profesional dalam bidang contentpreneur ni, tapi sekadar saya nak kongsikan bersama-sama dengan siapa-siapa yang sama macam saya, sama level macam saya, yang baru, yang ada masalah seperti saya, yang ada masalah nak buat idea, nak adakan idea, nak draftkan idea untuk buat video,
yang ada masalah dari segi confident nak bercakap depan kamera, takut, gagap, gugup, tak pernah nak, tak boleh nak keluar perkataan tu kat mulut. Jadi sama macam saya juga, yang saya pun masih lagi dalam berlatih juga nak bina confident diri. Saya pun tengok daripada YouTube, daripada YouTuber-YouTuber yang banyak share pasal macam mana kita nak confident bila bercakap, macam mana nak suruh orang suka dengan apa yang kita cakap. Sebab kita ni, kita sedang menyampaikan sesuatu kepada audiens kita. Dan sama ada kita ni nak menyampaikan sesuatu yang membuatkan audiens kita tak suka ataupun kita ataupun mereka suka. Itu pilihan kita. Dan kita sebelum nak buat konten tu, mesti kita ada draft lah. Mestilah kita ada, kita kena timbang tara lah apa poin yang kita nak sampaikan. Macam saya sekarang ni, sejujurnya saya tak draft pun apa yang saya nak cakap ni. Sekadar saya nak, video ni saya sekadar nak test saya punya keberanian bercakap depan kamera je. Sebab saya sekarang sorang-sorang, so saya nak rakam benda ni sekadar nak rekod apa yang saya pernah cakap. Dan mungkin suatu hari nanti saya buka balik video ni, saya sedar, saya memberi peringatan kepada saya bahawa saya dah berusaha lah untuk membuat video yang baik untuk diri saya, supaya one day bila saya rasa macam tak confident, saya rasa macam seorang loser, contoh saya pernah ada ujian ke apa-apa, saya tengok video ni, saya rasa macam saya ni pernah buat sesuatu dulu. So bila saya perhatikan, bila tengok YouTuber-YouTuber, bila ditanya macam mana mereka ni mendapat idea, dapat ilham, dapat ilham bila buat video, kebanyakan mereka jawapannya sama, iaitu mereka ni bukan target nak jadi YouTuber pun. Mereka ni sebenarnya just sekadar rakam video dia orang, lepas tu upload dekat YouTube, dan daripada hari ke hari, seminggu ke seminggu, mereka dapat belajar sesuatu, belajar editing, belajar macam mana nak setting tempat, macam mana, apakah props ataupun alat-alat yang perlu untuk buat video. So lama kelamaan dia orang punya skill semakin bertambah, dan mereka pun jadi pandai nak edit video. Tak ada masalah untuk mereka ni untuk membuat konten untuk video. Dan saya perhatikan bila tengok dunia sekarang ni pun banyak platform, media platform yang melibatkan video, contohnya YouTube paling klise, dan sekarang ni pun TikTok dan IG dan sebagainya lah, dia tak terlepas daripada video. Dan video sekarang ni, video adalah satu kemestian lah, mesti orang belajar. Sebab apa? Sebab tanpa video, orang tu tak, video ni tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu tu lebih mudah. Contoh kalau orang cakap-cakap macam ni, mudah untuk sampai dekat orang pendengar, dan orang tak perlu membaca ke apa ke. Jadi bergantung kepada kreativiti masing-masing lah. So untuk dah sampai 8 minit lebih, so apa yang saya harapkan untuk diri saya untuk akan datang tengok video ni adalah sentiasa perbaiki diri anda, sentiasa perbaiki, sentiasa update skill untuk kebaikan diri kita nanti, walau dalam apa-apa bina sekalipun. So dan contoh jadi untuk membuat video ni, saya harap pada diri saya yang akan datang, jangan putus asa dan sentiasa ada harapan untuk jadi lebih baik.